Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI menilai efektivitas tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum efektif dalam pengimplementasian hal tersebut dikarenakan realita yang ada di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan dan belum adanya pemahaman yang sama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI sangat menyayangkan efektivitas dari program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai tol laut yang belum berjalan maksimal. Padahal, program tersebut jika dijalankan secara maksimal bisa memangkas disparitas harga dan biaya logistik juga bisa lebih kompetitif. Ketua Umum ALFI, Yuki Nugrahawan Hanafi, menjelaskan untuk bisa menjalankan visi Presiden terkait program tol laut, harus ada blueprint yang jelas mengenai hal tersebut, dan sampai saat ini ALFI melihat belum ada blueprint yang jelas dari pemerintah terkait tol laut. Di sisi lain, sebagai pengusaha logistik berharap semua stakeholder yang berkaitan dengan tol laut, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, bisa satu pemahaman dengan visi Presiden, sehingga program tersebut bisa berjalan secara maksimal. Saya melihat seperti itu. Bayangkan, Bapak Presiden saja bisa menyampaikan hal itu kok. Ya, perlu pemahaman. Ya, jadi bukan perlu blueprint yang jelas gitu loh. Sayang karena niatnya menurut saya sih sudah sangat baik ya, sangat baik gitu loh. Karena kalau saya lihat memang daerah terluar, daerah timur itu